Ini namanya cincin yang paling kecil, anaknya. Sebenarnya ini anaknya yang belang ini. Tapi karena induknya tidak peduli, makanya induk lain yang menyusui. Sementara sementara yang induk yang kuning ini anaknya meninggal semua pada saat melahirkan. Jadi karena dilihat ini masih kecil, dianggap diangkatlah dia menjadi anak. Seperti itulah ceritanya. Bagaimana seorang ibu yang bukan induknya menyusui anak orang lain. Sementara induk yang belang ini tidak peduli. Bahkan dia mau menyusui juga induk yang kuning ini. Sungguh aneh dunia ini. Lihat tingkah induknya yang tidak peduli. Tidak tahu malu induk yang belang ini. Padahal ini adalah anaknya. Yang putih kuning ini adalah anaknya. Malah yang belang ini yang mau menyusui. Coba lihat. Yang belang ini mau menyusui. Tuh, lihat. Dia mau menyusui. Bayangkan. Tuh. Perhatikan. Tuh. Dia mau menyusui. Nggak tahu malu dia. Tuh. Lihat, dia mau menyusui tuh. Lihat, tuh. Dia mau menyusui. Minta susu ke bukan induknya, padahal ini adalah anaknya. Ini adalah kisah nyata. Bukan rekaan. Bukan hoax. Mungkin karena dia punya rasa malu, dia nggak jadi. Kalau nggak ini yang induk yang belang ini menyusui. Memang dasar kucing. Kucing garong. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Terima kasih.